matanya besar, bulat. Ini ada sesuatu ayah, yang kecil. Ayah, itu ibunya. Warna itu putih. Mungkin kah ini ibunya bulan? Atau ini anaknya bulan? Atau ini pintu seperti yang dibilang mantri? Kita itu yang kecil itu. Nah, kita intip dulu sekarang, kita intip. Akhirnya datang si matahari. Pagi-pagi mataharinya bersinar. Ternyata yang tadi bukan pintu, bukan juga anaknya bulan, tapi ternyata ular. Sekarang sudah menetas jadi ular kecil yang sangat lucu. Berjalan. Si ular cantik. Itu makan. Akhirnya dia jalan-jalan. Cium. Mulai mencari-cari. Dia mencari-cari. Kayaknya ada buah yang rasanya manis. Yang bisa aku makan. Pertama, dia mau makan satu buah apel. Kedua. Masuk dia ke dalam buah apelnya. Terus habis apelnya, dia sudah mulai besar tuh. Tapi dia masih merasa lapar. Wah, kemana ya aku mencari makanan sekarang? Akhirnya dia berjalan ke kebun. Ke kebun milik Nyoman. Nyoman punya kebun ya. Di sana ada buah pir yang warnanya hijau. Dia melihat dua buah pir. Tadi satu apel, sekarang pir. Dia berpikir, sekarang aku akan makan buah-buah pir. Pasti perutku makin besar. Akhirnya masuk dia lagi ke dalam buah pirnya. Nah, dimakanlah buah pirnya. Tapi dia masih merasa lapar. Si ular kecil sangat rakus. Sekarang dia mau makan. Buah jambu? Bukan. Ini buah alpukat. Ini alpukat nih. Buah apa? Oh, mangga. Ulatnya bilang ini buah alpukat katanya. Yang rasanya manis. Akhirnya dia kembali jalan-jalan ke kebun. Sekarang ke kebunnya Bu Nengah. Di kebunnya Bu Nengah ada stroberi. Ulatnya semakin besar, dia semakin besar karena banyak makan setiap hari. Hari berikutnya dia makan banyak stroberi. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 stroberi. Mulai dimakan satu per satu. Gak ada. Ternyata enak stroberinya. Ada rasa asam sama manis. Tapi dia belum kenyang juga. Hari berikutnya dia makan lebih banyak buah. 5. Ada jeruk. 1, 2, 3, 4, 5. Ada ternyata dia makan 15 jeruk. Pintar dia ya. Siapa ini, Kak? Senang buah-buahan. Ini kebunnya Kak Purno. Kak Purno banyak punya jeruk. Lama-lama akhirnya siapa ini, dia makan kue. Dia dapat mumut. Ada anak-anak kecil yang naruh kue dimakan sama dia. Manis sekali. Akhirnya dia makin besar, si ular kecil makin besar sampai perutnya gede. Aku merasa sangat kenyang. Nah,
akhirnya dia juga memakan daun-daun. Semua dilubangi daunnya. Nah, lama kelamaan dia merasa lelah, dia ngantuk. Aku tidur dulu, aduh. Jadi apa dia tuh? Jadi aku tidur saja. Jadi apa tuh dia sekarang? Dia berselimut. Jadi apa namanya? Selimut. Dia jadi pompong. Dia bubuk dulu ulatnya yang sudah gede bubuk. Baru tadi kupu-kupu. Belum jadi kupu-kupu dia bubuk. Bubuk dulu. Sekarang dia mulai mengembangkan sayapnya. Dipompa semuanya lagi nih. Oh, coba pompa sayapnya semua. Akhirnya sayapnya lebar. Warna-warni. Nah, coba lihat sekarang. Dia sudah tidak menjadi ulat lagi. Ada ungu. Sudah jadi kupu-kupu. Ada muka. Yang sangat cantik. Nah, banyak warna dia kupu-kupunya sekarang ya. Ternyata ulat itu anaknya si kupu-kupu. Dia bertelur dulu kupu-kupunya ya di daun-daun tamu. Nah, dia bertelur. Terima kasih. Ya.